pemilik rental. Sekarang diketahui oleh pemilik rental, kemudian dikejar dan diambil. Jadi ada lagi kendaraan-kendaraan lain-lain. Ini masih 30 unit yang artinya akan dalami lagi. Apakah kemungkinan lebih dari itu? Karena yang memang dia korban atau memang juga tersangkut dalam sindikat seperti tanggal 19 dan 21 Mei yang lalu, salah satu hotel di Jakarta Barat. Masuk ada korban di sini, anak di bawah umur sejumlah 18 orang. Semua korban yang di bawah umur sudah kita serahkan, titipkan ke P2 TP2A. Juga di Handayani. Diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.